Salam sejahtera Malaysia. Info hari ini daripada Portal Malaysia berkenaan dengan pengeluaran KWSP. Yang terkini KWSP benarkan pengeluaran khas melalui akaun, tetapi untuk tujuan pribadi yang telah ditetapkan KWSP telah membenarkan pengeluaran khas melalui akaun 2. Berita sepenuhnya, ramai yang tidak berpuas hati. Ekoran kesulitan untuk melakukan pengeluaran wang KWSP, walaupun duit tersebut merupakan duit sendiri yang tersimpan dalam tabung dan caruman yang dilakukan melalui akaun KWSP. Walau bagaimanapun, adakah Anda sudah maklum bahwa terdapat banyak jenis pengeluaran yang boleh Anda buat selagi mana menepati kriteria dan syarat yang telah ditetapkan oleh kumpulan wang simpanan pekerja? Sebenarnya, Anda dibenarkan untuk melakukan pengeluaran dari akaun 2 untuk tujuan pribadi, untuk tujuan pribadi Anda, dan beberapa tujuan lain membina atau ubah suai rumah untuk pribadi, pendidikan, dan lain-lain. Pengeluaran KWS ekon 2, berikut Anda boleh semak butiran termasuk jenis pengeluaran borang permohonan, cara memohon, ekon 2 untuk pribadi. Pertama, pembayaran ibadah, haji. Kedua, pembayaran rawatan perubatan, pengeluaran untuk pembelian rumah, pengeluaran untuk pendidikan, Nah, itu adalah beberapa senarai untuk pengeluaran yang bakal yang boleh diluluskan untuk keluar duit KWSP daripada account 2 Hai halo salam sejahtera Malaysia Hari ini saya ingin Kongsikan kepada anda Info menarik berkenaan dengan Pengeluaran KWSP 2.0 Tonton dan puan-puan semua Seperti Yang ramai tahu Bahwa pengeluaran KWSP Um, sudah banyak yang diluluskan sebelum ini Skim Aisinar, Aicitra, Elestari Aicitra tambahan Dan yang baru-baru ini adalah pengeluaran RM10K Nah Terdapat ramai permintaan rakyat um, Pada ketika ini berkenaan dengan pengeluaran KWSP 2.0 Statusnya Nah status terkini Petition berapa yang dah sign um, Tarik permohonan Dan berapa maksimum Oke, okay, buat masa ini belum ada pengumuman rasmi daripada pihak KWSP, daripada Menteri Keuangan, maupun daripada Perdana Menteri. Tetapi, banyak yang membuat, um, membuat memberi cadangan di dalam uh, channel admin berkenaan dengan pengeluaran KWSP 2.0. Ramai yang ingin luluskan, ramai yang ingin permintaan permohonan KWSP 2.0 ini diluluskan. RM5.000 ataupun RM10.000. Nah, apabila ramai suara um, rakyat Keluarga Malaysia yang meluah di komen, meluah komen di um, video di dalam channel ini. Nah, ramai yang saya lihat memerlukan sangat memerlukan pengeluaran KDWSP. Namun kita tetap berterima kasih kepada kerajaan sebab sebelum ini sudah membuat kelulusan pada skim-skim yang lalu dan juga ada inisiatif lainnya seperti bantuan tunai BKM nah, dan bantuan-bantuan yang lain. Jadi, pendapat admin di sini apa kata jika pengeluaran kdbsp P2.0 permohonan dibuka pada awal bulan Julai Mungkin 1 hingga 5 hari bulan Julai ah, Contohnya Jadi mungkin adalah salah satu inisiatif yang um, mungkin baik untuk kerajaan laksanakan Bagi mereka yang um, layak untuk membuat pengeluaran KDBS P2.0 RM5K ataupun RM10K Nah untuk petition pula saya rasa ada lebih separuh yang sign petition Nah kita tunggu keputusan terkini Apabila petition semua sudah selesai uh, sign Sampai pada targetnya mungkin ada harapan untuk pengeluaran ke diluluskan Yaitu ke 20 Nah jadi cadangan admin di sini apa kata jika Kerajaan laksanakan buka permohonan ke 20 pada 1 hingga 5 hari bulan Ogos ini Ataupun pada bulan Ogos Mungkin 1 hingga 31 Ogos Ah kita tidak tahu Tapi cadangan admin kalau ada Mungkin adalah berita baik untuk semua pencarum yang sedang menantikan pengeluaran KW Speed Open kosong Dan juga pada B40 Nah lepas itu pula Pada bulan seterusnya BKM FASA ke-30 dikreditkan Nah berita baik kepada B40 Kepada anda yang sudah membuat rayuan BKM yang lalu Anda akan terima pengkreditan rayuan itu Sekali dengan BKM Fasa Ketiga dan juga BKM Fasa Keempat. Nah, Anda akan terima uh, pengkreditan bantuan BKM yang Anda tidak layak dan akan terus dikreditkan sekali pada BKM Fasa Ketiga dan juga Fasa Keempat. Sertanya so, kepada B40 yang sudah membuat rayuan. Apapun, untuk semua pencarum, belum ada kata putus daripada kerajaan. Ini hanyalah cadangan admin, bahwa um, apa kata kerajaan luluskan, buka permohonan. Pengeluaran ke-12 kosong pada 1 Ogos sehingga 31 Ogos Jadi itu hanyalah cadangan admin. Apapun kita menantikan pengumuman resmi dan kita berharap juga um, kerajaan dapat um, membuat satu keputusan yang memuaskan hati rakyat dan dalam pada yang sama um, akan mendapat win-win situation antara rakyat dan juga kerajaan. Jadi itu sejak perkongsian um, hari ini semoga anda tetap. Sehat-sehat semua dan terima kasih sudah support channel ini kepada yang sudah lama maupun yang baru di dalam channel ini. Saya mengucapkan ribuan jutaan terima kasih. Semoga Tuhan merahmati Anda. Terima kasih, Malaysia. Karena menonton.